Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi ini ada yang jual buah-buahan lagi. Nah, ini masih ada kuranji ya. Ini kuranji dari minggu lalu. Ini apa namanya, Paman? Manau. Ini buah manau. Ini buah ini ya. Buah dari pohon manau ya, Pak ya? Manau. Oke, ini. Iya, satu batang. Nah, ini. Oh, ini berduri ya. Nah, ini batang-batang ini ada durinya, Cak. Nah, ini durinya. Durinya ini sebenarnya sih nggak terlalu kelihatan, tapi tajam banget, coy. Nah, bentuknya kayak gini. Ini berapa segini, Paman? 5.000. Ini 5.000 aja, coy. Aduh. 5.000 aja, coy. Aduh. Ini salah satu buah ini ya. Salah satu buah khas yang ada di Kalimantan, di Pulau Borneo. Nah, 5.000 saja. Cukup banyak isinya nih, mungkin sekitar ada 40-50 buah aja. Nah, kita makannya di rumah aja ya. Nah, ini tekstur dari dekat juga kulitnya. Kayak mirip-mirip salad gitu ya. Ini ada dua keranjang dibawa sama pamannya di pagi hari ini. Coba kita lihat lebih dekat lagi, ini lebih enak. Nah, secara sekilas hampir nggak kelihatan duri-durinya, tapi kalau dipegang perih, coy. Nggak kelihatan. Nah, kalau di batang utamanya ada. Nah, tetap aja kurang terkelihatan. Kalau orang nggak tahu mungkin langsung pegang-pegang aja, tapi ternyata banyak durinya. Keras, sepertinya sih keras tekstur kulitnya. Oh, lawan ini tadi apa, Paman? Buah minong bedanya apa? Kalau minong kebok dan pacul isinya. Oh, lepas kalo sendiri. Kalau ini kan pacul. Oke. Bedanya cuma punya satu pohon, karena mau 2-3. Oke. Dan kada mau. Oke, langsung kita cicipin seperti apa rasanya dari buah manau ini. Ini kalau kita lihat dari tekstur kulitnya mirip dengan buah minong ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan buah tuu warnanya lebih terang daripada buah manau ini. Dia kalau buah manau ini persis banget dengan ini buah minong. Ini saya ambil contohnya satu. Ini kalau nggak salah ini masih dalam keluarga rotan besar ya. Tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Nah, ini kalau lebih dekatnya seperti ini, coy, buahnya. Nah, ya kayak ini, kayak salak gitu ya. Nah, gambarannya seperti itu. Ini tapi nggak ada ini, nggak ada duri atau nggak ada bulunya di bagian kulitnya itu, jadi dia cukup lembut. Nah, ini bagus. Nah, bagus gambarnya, coy. Apa namanya, tekstur dari kulitnya ini. Langsung aja kita buka ya. Nah, ini katanya rasanya asem. Nah, warnanya seperti ini, coy. Dalamnya seperti ini. Gara-gara dikasih tahu rasanya asem, jadi lidah saya juga sudah mulai terasa asem. Nah, coba saya ambil lagi satu. Kita buka lagi ya. Jadi dia buahnya ini berair gitu ya. Ada yang bilang ini cocok juga buat ini, buat lauk. Penambah selera namanya di sini tuh disebut cecapan katanya kalau di Banjar. Nah, ini full saya buka buahnya ya. Nah, coy. Nah, seperti ini, coy. Langsung kita rasakan seperti apa rasanya. Bismillahirrahmanirrahim.
asem banget sumpah dah. Sepet banget coy. Kalau minong itu masih ada asem lah ya. Kalau ini tuh asem banget coy. Asem banget ya. Swear, asem banget coy. Rasanya tuh asem banget. Makanya ini cocok juga, cocok katanya untuk di apa ya? Kayak dibikinin asinan atau manisan gitu ya. Ada juga bilang kayak gitu. Nah, ini buahnya. Ini 5.000 tadi kita beli, ini isinya sekitar 40 sampai 50 buah. Ini lagi rame ini sekarang dijual di pasar di Kalimantan. Entah itu di Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, dan Timur. Kalau saya coba lihat tadi di Facebook ya, lagi banyak nih dijual di pasaran sini. Ini aja saya informasi untuk buah manau ini di pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.